Jadi guys, hari ini kita mau nge-review tas Balenciaga. Ini dia. Dia dilengkapi dengan paper bag, box, dust bag, buku Balenciaga, dan ada tali panjang beserta gantungan kacanya juga. Jadi ini dia tasnya. Ini tuh kualitasnya mirror like ori, bener-bener mirror banget. Bahannya lembut banget, bahan kulit jeruk. Bagian dalamnya itu kayak gini guys. Bahan dalamnya ini bahan kain. Hey guys, hari ini kita mau nge-review tas Chanel Mini. Ini dia, dia dilengkapi dengan box, dust bag, dan ada invoice-nya juga. Jadi ini dia tasnya. Ini tuh kualitasnya platinum like ori, bahan kulit halus, bagus banget. Bagian dalamnya itu kayak gini guys. Bahan dalamnya ini bahan kain.
Guys, hari ini kita mau nge-review tas Bonia. Ini dia, dia datang dua warna, dilengkapi dengan box, tali panjang, dan ada shell-nya. Jadi ini dia tasnya. Ini tuh kualitasnya grade A, bahan waterproof mix sama kulit halus ya, bagus banget. Bagian dalamnya itu kayak gini guys, bahan dalamnya ini bahan kain. Guys, hari ini kita mau nge-review tas LV. Ini dia, dia dilengkapi dengan dust bag, tali panjang, dan ada gantungannya. Jadi ini dia tasnya. Ini tuh kualitasnya platinum light ori, bahan kulit waterproof, bagus banget. Bagian dalamnya itu kayak gini. Nah, bahan dalamnya ini bahan kain, dia ada beberapa ruang dan ada nomor serinya juga di bagian sini. Okay, 아는 지 다 보여줘도 태국
hari ini kita mau nge-review tas LV. Ini dia dilengkapi dengan box, dust bag, tali panjang, dan ada buku LV-nya. Jadi ini dia tasnya, ini tuh kualitasnya mirror like ori, benar-benar persis original ya guys. Bahan kulit waterproof, mix sama kulit halus, bagus banget. Bagian dalamnya itu kayak gini. Bahan dalamnya ini bahan kain dan dia juga udah ada nomor serinya di bagian sini.